Kita masuk ke area Candi Borobudur. Kita mau ke Bukit Daki. Bukit Daki ya namanya? Bukit Daki. Masih sepi sekali di sini. Karena memang belum dibuka semuanya ya. Belum ya. Itu ada beberapa pengunjung itu. Oh, restonya itu ya? Oh, ke Resto Manuhara itu. Oh, yang waktu itu untuk TDB ya. Iya, waktu itu untuk TDB di sini. Finishnya. Hanya orang-orang tertentu katanya. Kowe menikmati candi. Viewnya seger. Hari ini kita berada di Taman Candi Borobudur. Kita akan ke Bukit Daki. Kopi santai. Menikmati udara segar. Ya kowe. Candinya kelihatan kecil di atas sana. Nggak kelihatan ya? Oh iya. Kita kemana? Kiri. Oh iya tuh kelihatan tuh candinya. Candinya. Kita di lembah candi ini. Naik bukit Daki. Jadi Bukit Daki ini salah satu objek wisata baru ya di taman wisata atau balai konservasi di Candi Borobudur. Jadi kita naik bukit di dalam wisata taman wisata Candi Borobudur. Hari ini kita boleh masuk karena sudah ada izin. Oh, udah mulai nanjak. Ini taman gajah, kandang gajah. Kandang gajah kita ke kanan ya, lurus. Kita lurus. Kandang gajah. Jadi pengalaman pertama naik atau masuk ke daerah candi pakai seli. Lumayan luas nih. Langsung nanjak ini. Kiri nanjak. Oh iya, Manuhara. Bukit Daki.
ini Bukit Daki, Daki Hill. Kita ke sana nanti, naik ke sana. Lewatnya mana? Hah? Oh, Manuhara Resto ini. Tutup tapi ya? Sementara tutup. Kita ambil kanan lurus sana ya. Kanan dan nanjak. Waduh, ini ganti gear dulu nih. Ganti gear dulu. Daki Hill. Ganti gear dulu. Jalan menuju Daki Hill. Kita pakai sepeda, lumayan nanjak. Jadi di dalam sini ada hutan pinusnya. Spot baru nih. Pemantau santai. Yakin. Yang penting kuat sampai atas. Abot. Daki Hill. Wow. Ini kalau bukan orang-orang pilihan nggak boleh masuk ini. Kuncinya di depan ini, yang pakai baju hitam. Dia pegang passwordnya soalnya. Jadi geser ke sini boleh nggak? Ya, nggak semuanya bisa. Nggak semuanya bisa ya, karena memang tidak terbuka untuk umum ya, untuk pariwisata. Nanti kalau sudah buka, pandemi sudah berakhir, boleh jalan kaki tapi ya. View-nya seperti ini di dalam kompleks Candi Borobudur. Nih, seperti ini. Wow. Jadi kita sudah izin. Sudah izin diperbolehkan masuk ya. Mantap. Mantap. Dua hari berturut-turut jalur sini. Oh, ke pinggir ini ya? Kemarin pemantau istri ini udah ke sini ternyata. Ya survei ya, survei rute. Jadi kalau dari nanti kalau dibuka dari Taman Candi itu jalan kaki ya, nggak ada fasilitas apa itu namanya, shuttle atau apa? Ada shuttle ya. Ih, kita nanjak kanan. Tinggal satu tanjakan lagi finish. Aduh, aduh, satu tanjakan lagi. Ganti gear sih ya. Gak jadi ganti gear. Wih. Wah. Tanjakannya. Kirain tinggi banget. Sproket masih sisa satu. Gak apa-apa. Kita sisain. Sally di KWR MTB. Hutan pinus isinya ini Daki Hill. Oh, tinggi juga nih. Jadi kita melihat bukit yang tadi kita foto-foto. Wah. Sama tingginya ini. Oh, resnya buka ya. Wow. Ini nih. Daki Hill, puncak Daki Hill, top of Daki Hill. Sana itu. Kita sudah sampai di puncaknya Bukit Daki. Namanya
Dagi Abinaya. Ini nama Dagi Abinaya. Ini topnya, top of Dagi Hill, puncak Bukit Dagi. Oh, sini tempatnya. Pak, izin nih Pak. Kayak helipad ya. Iki helipad ya? Bukan untuk makan pagi. Oh, makan pagi siapa? Makan pagi tamu kalau sudah dibuka untuk umum. Oh, iya ya, sambil lihat view-nya ya. Oh, view-nya sana candi itu. Jadi ketiganya sama kayak puncaknya candi. Ini view-nya seperti ini. Jadi katanya kalau pagi untuk sarapan pagi di sini para pengunjung, para turis. Nanti kalau udah dibuka ya. View-nya seperti ini. Bisa buat santai ya. Nah. Tadi kita di bawah bukit tadi ya. Sana tadi. Buat tadi yang ada Buddha tidur sana itu yang. Nah, ini nih, kuning ini. View-nya seperti ini. Nah, ini candinya kelihatan dari sini candinya. Tingginya sama nih. Dagi Hill tingginya sama tuh candinya nih. View-nya seperti ini, bagus. Bagus nih. Kelihatan bagus, sejuk di sini. Panas tapi dingin. Sinar mataharinya panas tapi masih dingin udaranya, seger. Dagi Hill, salah satu spot baru di area Candi Borobudur. Lanjutkan yuk. Jadi ada beberapa cottage di sini yang disewakan buat para pengunjung, pelancong, wisatawan. Oh, iya. Kalau di sini ada Instagramnya ya, ada. Manuhara Hotel ya. Resto. Dagi Abinaya. Dagi Abinaya. Nanti dicari di Instagramnya ada. Ini kotesnya nih, kita lihat kotesnya. Wow, ini kotesnya bagus loh. Ini kotesnya, jadi langsung terlihat ke Candi Borobudur. Sama lihat pemandangan pegunungan di sana. Keren. 1, 2, 3 ya. Ada 5 kotes ya. Keren, 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 keren. Buat teman-teman yang mau ke sini, ini udah dibuka ya? Udah dibuka katanya.
dari Bukit Dagi, Dagi Hill. Ya, kita akan lanjut cari sarapan. Sarapan apa Mas ini? Beong. Oke. Kita sarapan beong. Makanan khas yang ada di area Candi Borobudur. Semoga buka. Jam 10 nih, sudah lumayan panas. Tapi udaranya dingin ya. Dingin udaranya. Panas tapi dingin. Panas tapi dingin. Anginnya mungkin. Luar biasa bisa masuk ke Taman Candi Borobudur. Kita sarapan dulu. Tempatnya di masuk ke desa yang Blusuk. Barat Candi Borobudur ya nih. Nih. Wis. Sehati selera pedas. Kita makan dulu yuk. Sehati selera pedas. Ini spesial Das Beong. Das Beong yuk kita coba pesan. Ini Das Beongnya ini. Das Beongnya ini. Ekornya ini. Bu pesan, Bu? Nggih. Bu. Beri Bu. Oke. Okay. Apa ke anu ekor, Mas? Saya ekor ae. Ekor aja. Hmm. Pedes banget sih? Ya biasa. Ya biasa. Ini satu. Oke, biung juga. Oh. Ya, dua berarti. Oh, dua. Sama sayur enggak? Sayur daun ketela. Daun singkong, ya boleh. Daun singkong. Ya boleh. Nasinya dua. Nasinya dua. Ya, minumnya apa? Ada teh sama jeruk. Teh bu. Teh panas manis. Teh panas manis. Dua. Dua. Mayana teh panas manis dua. Oh, mantap nih. Sayurnya hijau, ini beongnya. Nanti diantar nanti kan ini. Ini. Tempatnya lumayan luas juga nih. Oh ya Bu. Oh. Nasinya nasi tukang becak. Versi tukang becak. Wow. Ini. Kita makan dulu yuk. Menunya biong saya ekornya ya, kalau kepalanya wah kayak ular itu. Suun Bu, makan dulu yuk.